kamu pengen rasa coconut cream yang pekat, bisa. Kalau mau tidak terlalu pekat, boleh dikombain dengan cream, boleh. Hai guys, waktu kalian tinggal 5 menit. Yes, di sisa waktu 5 menit, saya glaze itu ikannya dengan sambal dan saya siap-siap untuk plating. 5 menit terakhir, aku porsiin ikannya buat aku reheat sedikit di oven. Untung aja it doesn't fall apart. Kayaknya ikannya tuh masih ada kandungan air di dalam, makanya pas aku goreng, tiba-tiba meletek ke mata aku minyaknya. Aduh, sisa waktunya tinggal 5 menit, tapi aku juga nggak mau copot softlens aku. Tapi di satu sisi, aku juga takut softlens tuh leleh di dalam mata. Karena waktu yang nggak cukup, jadi platinganku sangat-sangat biasa. Jadi aku kurang puas sih dengan hasil platinganku. Karena tadi terlalu fokus misahin baking paper ke pizza, akhirnya waktu mepet banget saat aku nambahin topping ke pizzanya. Ya udahlah, aku lempar seadanya, semoga tetap cantik. Terus saya ke Michelle, dia mau bikin semacam fish and chips, terus nanti akan ada cauliflower juga. Dan kalau Victor, dia mau bikin pan-seared, ikannya dengan cauliflower puree dan juga ada kurang lebih pakai sambal juga. Oke, okay. Cheryl actually sangat menarik ya, dia bikin cauliflower based pizza, semacam pizza itu. Terus nanti si kerapunya di smoke. Oke. So, it's very interesting. Arshan dia buat, dia kayaknya pengen buat kerapunya itu dipotongnya Memanjang. Oke. Okay. Yang terus dia baluri dengan sambal. Oh. Terus dia roll lagi jadi satu, hoping ketika dipotong akan menjadi mozaik. Ah. Well, okay. We'll see if it works. Di roll dengan apa nih? Wrap. Well, I mean, it's good to see they pushing themselves, yeah. And memang seharusnya seperti itu, apalagi jumlahnya juga sudah sedikit dan juga soon it will determine dan juga membedakan who's gonna be the winner. Yes. Guys, waktu kalian tinggal 30 detik. Yes, sir. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, stop. Oke, kalian telah menyelesaikan challenge ini, di mana kalian harus memadukan beberapa bahan. Orang pertama yang kami panggil maju ke depan. Tinggal berenam di galeri, aku harus dipanggil maju ke depan. Kalau enggak, meaning my foot at the very bottom of the ladder. Silakan maju ke depan, Victor. The real Victor is getting back. Karena dia benar-benar dipanggil maju terus ya sekarang. Victor dipanggil maju ke depan. Kalau dilihat sih dari jauh, makanannya bagus. Oke, Victor, ini apa? Ini pan-seared grouper, terus pakai cauliflower puree, fragrant sambal, and cucumber salad. Di pan-seared ya? Ya, yeah, pan-seared aja, Chef. Menurut aku, dish-nya Victor sebenarnya lumayan simple, kayak cuman pan-seared sama salad. Masa maju ke depan sih? Cucumber salad, cauliflower puree, sama sambal. Tadi sambalnya aku kasih kecombrang sama daun jeruk, sama lime juice. Aku agak khawatir sih sama sambalnya, mungkin a little bit too strong. Tapi yang lain, it's really good. Cauliflower-nya diapain? Sorry. Ku pakai cream, butter, sama santan. Ku cream, butter, and santan? Yeah. Why?
Aku pengen kasih santan dikit buat lebih Indonesian. Bikin cauliflower puree pakai santan dan butter, it might work sih the flavor, tapi ya hopefully lah dia bisa benar-benar atur konsistensi dan juga balance dari rasanya tersendiri. Santan and butter. Huh, I do that. Yeah, well. For purees and cream. Kita lihat saja. Kayaknya Victor so ide deh pakai santan buat cauliflower puree-nya. Menurut aku sih agak enggak nyambung. Depend what you pair it with ya. If it's a really light dish, kamu pengen rasa coconut cream yang pekat, bisa. Kalau mau tidak terlalu pekat, boleh dikombin dengan cream, boleh. Chef. Pertanyaan saya cuma satu. Kenapa pengen ada santan? Karena ini konsepnya lebih ke Indonesian. Okay. Jadinya pengen kasih santan, Chef. Tidak takut cauliflower-nya kalah rasa? Gak akan, Chef. Cauliflower-nya pasti kerasa. Enak kok. Berasa kok cauliflower. Oke. Santannya yang enggak. Itu ya. Ya, aku kan gak pengen santannya overpowering, Chef. The flavor is good, salad is refreshing, kecombrang, bisa menambahkan aromatiknya, which is nice. Victor, smart move. Dia menambahkan kecombrang untuk menambahkan aromatik dari sambal tersebut. Well done, bro. Cauliflower-nya, it's nice and creamy. Cuman, again, the santan itu yang kurang ada ya di situ ya. Yes, sir. Maybe if you wanna cook more with the santan dan juga cauliflower-nya benar-benar you intensify the flavor by searing it, color it a little bit. Sambal, mungkin alangkah baiknya kalau sudah bikin salad seperti itu, daripada kamu cuma taruh satu dots and here and there, mungkin bisa di-mix sama saladnya? Aku kurang setuju sih, soalnya menurutku, salad kan untuk freshness. Kalau di-mix dengan sambalnya juga, too flavorful, Chef. Ikan, you need to cook it, press it, dan juga di-seared. Mungkin taruh sedikit weight, berat di atasnya supaya benar-benar even and also flat. Dan juga apa namanya merata ya crispy-nya, karena that crispiness is nice. Dan juga bisa tambahin sedikit lemon later on and butter to kind of baste it ya, supaya menambahkan rasa ini. It's light, it's nice, but supaya lebih flavorful. Yep. Thank you, Chef. Okay, Chef, next time aku bakal buat ikan yang lebih crispy lagi. Okay, the fish is good for crispy skin, the puree creamy, salad fresh di sini hanya. Selalu ada hanya ya. Ini ibarat ada orang, ada satu grup paduan suara semuanya udah harmonis, yang satu nyanyinya gede sendiri, keras banget. Itu sih sambal terasi. Tuh kan sambalnya too strong, harusnya aku taruh sedikit aja sih. Kamu kalau mau buat sambal terasi sangat pekat, sangat strong seperti itu, kamu harus make sure your whole dish itu one flavorful dish. Mungkin di puree kamu bisa kasih bumbu putih, malah kasih santan. Di saladnya, kamu acidity-nya kamu naikin lagi, karena apart from the sambal, everything is nice and light. Terus ada dua bongkahan sambal yang bener-bener ditonjok sambal terasi banget gitu. Either kamu bikin sambalnya lebih light and make a light dish, atau kamu bikin everything flavorful, jadi harmonis gitu semuanya ya. Oke, okay, Chef. Thank you. Untuk ikan, kamu bisa skor skinnya dua gitu, ya jangan sampai putus supaya dia tidak tarik. Ya, sehingga keriput. Plus you can put plate, put the weight on it. Jadi dia nice, crispy dan juga tidak keriput. Victor, sayang banget sih. I'm sure your food tastes good, tapi kalau pensir ikan masih melungker-melungker kayak gitu, kayaknya top 6 agak gimana gitu ya? Salad is actually good. Mungkin bisa lebih banyak lagi. Oke. Okay? Penempatan sambal kamu nih, ya. Kenapa harus ada satu yang di sana dan satu menyentuh si salad? Ya, aku emang pengen bikin gitu sih, Chef. Biar sambalnya kelihatan imbang. Padahal itu bukan dressingnya. Supposed not to touch the salad, oke? Okay? Ya, Chef. Jadi sebagai kondimen yang terpisah. Victor jarang banget dikomplain masalah plating. But today you put sambal on top of a salad. That's not very smart, Victor. Anyway, good job. Thank you, Victor. Thank you so much, Chef.
Well, dengan waktu 45 menit, I think I did a good job. Next, silakan maju. Victor dipanggil, semoga berikutnya aku.